Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelku Read Onion. Sekarang aku mau sharing tips buat mempermudah dapetin level persahabatan karakter secara maksimal ya, atau level 10. Di sini level persahabatan timku sekarang masih level 6 beberapa dan Diona masih level 5 ya. Dan gimana caranya biar lebih mudah grinding ke level 10 dan dapetin name card Diona yang lucu. Kawaii sih sebenarnya. Mana nih name card Diona? Nah, yang kayak gini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita lihat intronya dulu. Oke, intinya yang harus kita lakukan untuk menambah friendship EXP itu adalah ngerjain misi atau quest dadakan yang hadiahnya 15 poin EXP friendship. Tempatnya ada di ini, di map yang tak tandain ini, yang di bintang-bintang itu. Teman-teman tinggal teleport aja ke situ. Nah, kalau misalnya udah teleport ke daerah tempat yang dituju, teman-teman langsung menuju ke tempat itu ya yang ditandain bintang. Kita ke sana buat mencari notifikasi quest dadakannya. Kalau misalnya teman-teman nggak dapet notifikasi questnya, tinggal re-login aja ya. Kita coba logout, terus login lagi, dan di tempat yang bintang itu tadi, tempat yang kita tandain tadi. Setelah teman-teman re-login lagi dan berada di sekitar tadi, sekitar tanda bintang tadi, sekitar map yang berada di tanda bintang, teman-teman muter-muter aja di sekitar situ, nanti bakal ada quest dadakan. Triggernya nanti bakal muncul. Nah, muncul. Biasanya questnya cuman bunuh sekumpulan monster atau villager. Setelah questnya selesai, teman-teman bakal dapet EXP friendship sebanyak 15. Di sini nggak begitu signifikan nambahnya, nggak begitu nambah banyak sih kelihatannya. Nah, ini bisa teman-teman ulangin, re-login lagi sampai berulang-ulang sampai maksimal 10 kali, karena satu hari kita cuma bisa 10 kali. Lebih dari itu kita nggak dapet atau questnya nggak ada gitu loh. Dan ini kita balik ke tempat tadi buat logout terus login lagi. Kita ulangi sampai bosen, sampai teman-teman males ngelakuinnya ya, maksimal 10 kali tadi ya. Setelah kita berdiri di sini login terus, questnya muncul, langsung disamperin aja dan selesaiin aja. Untuk XP friendship sendiri biasanya dapat dari daily quest atau misi harian atau dari stories mungkin, atau dari leyland, atau dari domain, atau weekly boss atau elite boss. Masalahnya adalah ketika kita leyland atau domain atau elite boss atau weekly boss dan sebagainya, kita membutuhkan resin. Sedangkan ini kan kita nggak butuh resin gitu. Jadi resinnya bisa di save buat yang lain atau mungkin mau upgrade karakter yang lain gitu ya. Terus kita cek sama aja ya XP-nya. Terus kita lakuin berulang-ulang sampai maksimal 10 kali. Setelah diulangin dan re-login berkali-kali,
setelah dapat 15 EXP friendship berkali-kali juga ya, ini kita coba lihat bentar lagi perkembangannya nambah berapa dan apakah sudah nambah, karena memang nambahnya sedikit ya, 15 EXP friendship itu dikit banget. Dan biasanya memang name card itu kita dapatnya setelah di AR 48, 49, atau 50. Dan ini kan kita cek yang Diona. Nah, Diona tadi kan persahabatan 5, sekarang sudah 6. Dan ya, yeah, it's work. Dan kalau teman-teman gabut, udah nggak tahu mau ngapain lagi, udah GI-nya, kontennya udah habis, atau udah nggak ada event, ya dicoba aja ngumpulin friendship buat dapetin name card. Tempatnya ada di situ yang ditandain yang bintang itu. Sekian dari saya, kurang lebih saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.